Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kembali lagi bersama saya Polusi Jalanan. Nah, Lur masih benerkan masker ini. Apa kabar kalian seluruh sahabat Polusi Jalanan yang selalu memberikan embun sejuk di pagi hari asapnya. Hari ini saya mau menuju Magetan ke rumah orang tua saya. Saya dari Mas Pati sekalian cek rute PPKM yang di Batu-Batu itu ya, seluruh. Motornya bisa susi, agak berepet-berepet. Ini sampai depan Pangkalan Udara Lanut Islah Yudi. Kalau kalian tahu jalan ini, komen-komen ya, seluruh. Sampai rumah Padang, rumah makan Padang maksudnya. Sampai Pasar Mas Pati. Sekarang ini pukul 11 siang ya, Lur. Lumayan panas lah. Baru sempat berangkat karena tadi masih ada kerjaan rumah, mandiin burung. Sampai pertigaan Jalan Barat. Halo. Di jalur utama Mas Pati Magetan ditutup jalurnya, Lur, katanya. Enggak katanya lagi sih, tapi saya sudah tahu. Saya belum pernah lewat. Jadi kita nanti bisa lewat portal situ atau pembatas jalan PPKM situ atau lewat jalur lain seperti di Madiun itu. Kalau Madiun bisa lewat jalan tikus. Wah, ini gak safety, gak pakai helm ini. Jangan ditiru ya, telur, seperti itu. Nah, kita lurus saja ke arah terminal, nanti lewat terminal bisa atau tidak. Jika tidak bisa, kita akan cari jalur alternatif. Oh, kita ikutin mobil ini aja ya, Lur. Mobil pickup yang jaga ya, Lur, kebetulan. Alhamdulillah. Selamat datang di Kabupaten Magetan.
kita agak kenceng aja, aku udah agak panas ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya telur, dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan konten saya ini. Jalan-jalan terus telur di kota saya. Sampai mana ini? Sampai Sugihwaras telur. Mungkin Mas Pati sampai rumah saya Magetan itu ya, sama orang tua saya yang di Magetan ya, mungkin sekitar 20 menit lah. Antara 20 menit sampai 30 menit. Ini sampai Tinap. Kita ikuti jazz aja ya telur, sambil berdoa di belakangnya. Semoga bisa beli mobil Honda Jazz. Nah itu kalau motoran di jalan itu sukanya membuntut ya telur. Kadang-kadang buntut truk, buntut bis. Tapi kalau mobil-mobil kayak ini jarang juga. Nanti kalau nabrak ya, boboinya mahal telur. Tapi ini kita buntut tinggal aja saja ya telur. Semoga tahun-tahun berikutnya bisa kebeli. Kalau naik RX polusi ini ya mana sih telur. Sampai pojok Sari. Jokul licin telur, harta ombak telur. Kalau Mas Tati sampai Magetan itu jalannya enak lurus terus ya telur. Kita di depan isi bensin dulu ya telur.
bau gosong. Gas buruku mesti kebakar lagi nih telur. Sampai Sukomoro, kalau ke kanan ke Gedung Gua. Kita isi bensin di depan situ dulu, telur. Di pom bensin dulu. Saya isi bensin, kita lanjut perjalanannya, telur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini telur ada truk enak ini. Belakang truk ini. Biar enggak monoton. Kita kejar ya telur. Seru-seru. Ternyata dia belok, Lur. Wah, sudah rekam belum ya? Pasukan kurang turu. Oh ya iwa. Telur stikernya bagus nih telur di truk ini telur. Pasukan kurang turu kaya iwa. Kita buntut terkaca ya telur. Tower telur ini telur. Kalian harus coba telur ya telur.